Hello guys, welcome to channel Kim Entertainment. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas tentang PSBB di masa transisi. Benar-benar ya, virus corona saat ini benar-benar sudah sangat mendunia dan mempengaruhi perekonomian kita. Gak cuma sekedar sekolah doang yang ditutup, banyak juga tempat-tempat lain, salah satunya pusat perbelanjaan yang sempat ditutup. Namun, di masa transisi sekarang, pusat perbelanjaan sudah mulai buka dan sudah mulai dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung yang datang ke sana. Kalian sendiri gimana? Dalam waktu PSBB masa transisi ini, udah pernah belum datang ke mal-mal yang ada di Jakarta mungkin salah satunya? Yap, kalau gue baru-baru ini datang ke sana. Salah satu mall yang gue datengin adalah Gandaria City Mall. Kelihatan kan nih ya, gue udah mulai masuk ke pintu masuknya. Sudah banyak sekali juga loh aturan-aturannya ya. Boleh dilihat suasananya. Masih ramai orang ya. Gak kelihatan kayak lagi masa PSBB seperti awal-awal. Orang-orang tetap banyak yang datang berkunjung, entah beli sesuatu, entah makan atau apapun. Tapi kalau yang gue lihat sekilas dari pemandangan, masih tetap ada loh beberapa yang kosong, sepi, nggak serame kalau kayak dulu kita belum kenal Miss Corona ya. Tapi yang gue kagumin, Indonesia setidaknya sebagian besar orang sudah sadar diri akan protokol kesehatan. Betul, kesehatan kita sendiri memang sangat penting. Jadi, masker masih digunakan. Walaupun gak semua orang ya menjaga jarak, tapi setidaknya mereka yang satu keluarga, yang merupakan satu atap, rumah tinggal, mereka gak menjaga jarak. Tetapi dengan orang lain yang tidak dikenal, menjaga jarak. Bisa dilihat, ada tanda-tanda kan bahwa ini satu arah, untuk arah lainnya harus ada pembatasnya. Di mall-mall sekarang seperti itu. Lihat, tuh ada tiang-tiang yang menghalangi. Itu adalah pembatas antara untuk yang lewat ke arah sana dengan arah sebaliknya. Kosong kan? Betul, tidak terlalu ramai seperti mal-mal sebelumnya. Apalagi sebelum masa corona. One way, itu menunjukkan bahwa satu arah. Tidak boleh ada yang berlawanan arah untuk berjalan. Terus gue makan di Solaria. Sudah ada protokol? Lihat, ada hand sanitizer, ada pembatasnya. Terus tempat duduknya juga lihat, semua diberi jaga jarak, tidak boleh lalu mereka makan berdekatan. Ini yang bisa kalian lihat, sekarang gue lagi ada di Solaria yang ada di Gandaria. Dan sekarang udah masuk transisi PSBB ya, tapi bisa kalian lihat mungkin keadaannya walaupun transisi. Cuma cukup ramai di sini, ya walaupun jaga jarak. Di satu malam itu boleh buat dua orang, kalau yang rame-rame jadi empat. Di sini Solaria. Mungkin nanti kita akan explore lebih jauh lagi gimana Gandaria saat PSBB transisi.
Seperti dilihat di dalam video, terlihat ya bahwa beberapa tempat dan spot masih banyak juga yang sepi. Cukup sepi sih dibilang untuk mall saat ini. Boleh dilihat, ini adalah sosok untuk bioskop ya, Cinema XX1 masih tutup. Sepertinya belum boleh buka ya. Jangan tersinggung ya yang belum bisa gandengan tangan. Gini-gini gue sama dia udah jadi sah suami istri, tinggal serumah. Jadi gak jaga jarak juga alhamdulillah gak masalah. Ini suasana di Gramedia ya. Gue datang ke sana untuk baca buku, lihat-lihat barang bareng dengan suami gue. Suasananya boleh dilihat, tetap ramai banget ya. Cuman mereka juga mau baca-baca atau lihat-lihat, masih menjaga jarak. Tanda-tanda panah arah-arah jalan untuk tidak berdampingan atau berpapasan juga masih tetap ada. Walaupun ya jujur aja ada beberapa sih yang gak nurut. Oke guys, sekian ya untuk video hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah ngedengerin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya di bawah ini. Kita tunggu untuk saran-saran berikutnya untuk konten-konten menarik selanjutnya. Thanks for watching and see you next video.